Pemirsa, Bupati Ramli Ibrahim Umasugi absen di sidang paripurna LKPJ tahun 2021 yang berlangsung di gedung DPRD Pulau Buru Jumat sore. Bupati Ramli Umasugi absen dalam sidang paripurna LKPJ tahun 2021 yang berlangsung di gedung DPRD Buru Jumat sore. Ramli mengutus asisten satu mewakili dan membaca sambutan Bupati dalam paripurna LKPJ tersebut. Asisten 1 Mas Sri Bugis berharap 13 butir rekomendasi kepada pemerintah daerah akan menjadi perhatian serius bagi seluruh pimpinan OPD dalam perbaikan kinerja ke depan. Untuk itu Ramli menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Ketua DPRD, Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Buru terkait dengan keseriusan dan kerjasama yang telah dibangun selama ini sehingga berlangsungnya proses pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Buru untuk tahun 2021. Banyak juga poin-poin yang direkomendasikan oleh pansus LKPJ DPRD Kabupaten Buru. Ini menjadi perhatian pemerintah daerah untuk bisa ditindaklanjuti. Harapan ketua sebagai pimpinan DPRD, sebagai ketua DPRD, seluruh rekomendasi pansus LKPJ ini ketua meminta untuk kepala daerah, kemudian ini bupati, Wakil Bupati dan Pasegda untuk bisa menindaklanjuti rekomendasi pansus ini karena memang dirasa itu sangat penting dan sangat berdampak bagi kemaslahatan, baik kemaslahatan pemerintahan daerah maupun kemaslahatan masyarakat yang ada di Kabupaten Buru. Adapun rekomendasi tersebut berupa saran, masukan, serta koreksi dan wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dalam rangka perbaikan kinerja pemerintah pada tahun-tahun ke depan. Dari Kabupaten Buru, Sofyan Muhammadiyah, Moluka TV.